kamu nggak salah ya. Ya, berikutnya. Wan, lu tuh. Lu. Yang lu. Eh, berapa? Ben, lo nggak lihat itu tuh udah panjang banget, hah? Mau gue yang bukain baju lo, hah? Ben. Ibu enggak nih. Iya, iya. Gua dong, aduh. Lo tuh manja banget ya. Sini gue pertanyangin, gue tanyain. Lu enggak. Ben, buruan dong. Kita kan mau latihan bola buat pertandingan besok. Ayo dong cepetan. Ya udah, lu aja duluan sana. Dari tadi, kek. Ben. Tadi, kek. Bam. Gak. Kamu, ayo. Ayo, kamu. Ayo. Iya. Yeah. Buka bajunya. Ayo cepat buka. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Iya. Halo? Apa? Oh iya, saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Suster, tolong saya sebentar. Iya dok. Suster, bisa tolong gantiin saya ya? Bisa. Terima kasih ya sus ya. Mari. Halo sus. Sekarang tinggal kita berdua. Ayo buka. Ayo buka. Buka. Maaf. Sebentar, suster. Maaf ya. Bener kan dugaan saya, suster? Mata suster tuh indah banget. Masa sih? Tapi pasti pacar suster udah sering ngomong gitu ya, suster ya? Saya belum punya pacar kok. Hah? Gak mungkin. Masa suster belum punya pacar sih, suster? Cewek secantik suster. Pasti suster pemilih banget ya, suster ya? Enggak juga. Kalau suster enggak pemilih, suster mau dong kencan sama saya?
minta nomor teleponnya nggak, suster? Boleh. Terima kasih ya, suster ya. Sama-sama. Stop! Pemeriksaan kamu gimana? Nanti sekalian pas kencan aja, suster. Iya. Makasih, suster. Sama-sama. Ada gosip apa sih? Sampai nggak bisa diceritain di telepon. Tau nggak? Gue di pesawat sampai tegang banget. Chelsea, lo jangan histeris ya. Histeris? Kenapa? Ruben tunangan. Tunangan? Iya. Sama siapa? Nama ceweknya Lara. Dia anak produser film. Ya udah. Thank you ya. Gue cabut dulu ya deh. Oh iya. Ruben tunangan. Udah gak ada artinya lagi. Oke, Ruben. Gue cabut duluan, men. Oke, sip. Ntar kita kabar-kabarin lagi ya. Iya. Yuk. Ruben. Ben. Gue gak peduli apa yang udah terjadi. Perasaan gue gak bakal berubah sama lo, Ruben. Hati gue tetap milik lo seorang. Jangan balik. Gue gak mau lo ngeliat gue kayak gini. Halo. Tapi lo mesti backup gue 2 minggu doang. Kira-kira Olivia suka bunga yang mana ya? Gue mau kasih kejutan nih buat dia. Hah? Bunga? Manis banget lo, Justin. Gue suka yang ini. Lo? Gila lo ya. Keisengan banget, gue mau ngasih bunga buat lo. GR lo, buat adik lo, Olivia. Oh iya, Olivia ya. Dia suka ya. Titi! Papa!
gue tambah awet muda. Anda apa sih? Kamu bencay yang lucu. Ini tante-tante juga ngapain lagi di atas? Ada cetas! Itu! Itu apaan sih? Itu tikusnya! Itu! Mana? Mana sih? Nggak ada. Ini mana-mana gue cari tuh. Musik doang lo pada. Jangan bergerak, Ben. Diam. Ruben, lu mau ngapain, Ruben? Diam. Ben, lu jangan bergerak ya. Hah? Ben. Lu mau ngapain, Ben? Diam ya, Ben. Ya, tapi apa dulu, Ben? Ajar lo sama gue lo, hah? Tutup mata kamu deh. Aku punya kejutan buat kamu. Halo. Justin, gue nggak tahu mesti ngomong sama siapa lagi. Ruben lagi berduaan sama cewek. Gue pikir Ruben cowok baik-baik. Tapi ternyata buaya. Justin, hati gue hancur banget. Oke. Ya udah. Makasih ya. Mana kejutannya, Justin? Sorry, Olive. Aku harus nyusulin Chelsea sekarang. Itu kejutannya? Tadi Chelsea telepon aku, katanya dia mergokin Ruben sama cewek lain. Itu nggak mungkin, Justin. Olive, tapi Chelsea nggak mungkin bohong sama aku. Justin, dia cuma gak mau kita berduaan. Olive, tapi aku harus ngecek Chelsea. Suara dia sedih banget. Ya udah. Kalau segitu perhatiannya kamu sama dia, ya udah, kamu pergi aja. Ayo Justin, pilih gue. Sorry Liv, Chelsea teman aku dan sekarang dia lagi sedih. Aku harus kesana sekarang. Ini buat kamu. Sorry.
cinta tak pernah terjadi. Chelsea lagi. Justin, gue udah bego banget bisa suka sama cowoknya Ruben. Terus Rubennya masih di sini? Di mana? Mungkin itu bukan Ruben. Abisnya mukanya gak kelihatan, Charles. Ruben! Ya sendiri kan kelakuan sebenarnya Justin, dia udah nipu kita semua. Si Ruben benar-benar keterlaluan. Justin, lo udah pulang? Gue denger lo ninggalin Olivia. Gue bener-bener marah sama lo. Gue yang harusnya marah sama lo. Gue tahu apa yang lo lakuin ke Olivia. Olivia bilang gak alasannya kenapa gue ninggalin dia. Karena lo nyakitin hatinya Chelsea. Gue lihat ya pakai mata kepala gue sendiri. Lo tuh sibuk sama cewek-cewek. Lo peluk-pelukan, lo cium-ciuman. Lo tuh kurang ajar tau gak sih Ruben? Hah? Ciuman? Pelukan? Kapan gue ciuman sama pelukannya? Asal lo tau ya? Gue bantuin lo waktu itu ngejauhin si Lara. Karena gue pikir lo tuh cinta mati sama si Chelsea. Tapi ternyata lo gak mau tunangan sama si Lara. Karena mental lo tuh mental buaya. Hah? Oh ya? Buaya mana sama lo? Lo kencan sama Olivia, tapi masih sempet-sempetnya ngurusin si Chelsea. Ayo! Berani lo sama gue, ha? Kampungan lo tau gak sih? Lo juga! Mir! Ini semua pasti triknya Chelsea buat ngedapetin si Justin. Ngebelin banget sih! Di penghujung muda ku pilih dirimu. Dari hati gue rasanya sedih. Gue pengen nangis.
hari ini gue sadar. Mungkin selama ini gue udah salah jatuh cinta ke Ruben. Justin, satu-satunya cowok yang mencintai gue. Waktu dia meluk gue ngerasa benar-benar diperhatiin dan dilindungin. Jadi gak usah pakai trik-trik deh sama gue. Lu suka kan sama Justin? Dasar cowok emang egois. Giliran mereka, boleh punya cewek banyak. Tapi kalau cewek harus setia terus sama mereka. Nyebelin banget sih. Kalau gue ngincer Justin, kenapa? Gue berhak suka sama siapa aja. Dan asal lo tahu ya, dia masih cinta banget sama gue. Buktinya, begitu gue telepon, dia langsung datang tuh. Si Chelsea bener-bener nantangin gue. Denger ya. Apa? Dairi, hati gue rasanya sedih banget. Gue pengen nangis. Hari ini gue sadar, selama ini gue salah udah jatuh cinta ke Ruben. Justin, satu-satunya cowok yang mencintai gue. Waktu dia meluk gue ngerasa benar-benar diperhatiin dan dilindungin. Bener kan dugaan gue? Apa, Liv? Ini dari Chelsea. Sekarang coba lu baca dan lu jelasin ke gue kalau lu sama Chelsea itu cuma teman. Dari awal tuh gue udah tahu. Lu suka kan sama Chelsea? Gue cuma ban serep karena lu gak bisa dapetin Chelsea. Iya kan? Kamu dapat diary itu dari mana? Bukan urusan lo. Liv, aku sama Chelsea itu cuma teman biasa aja. Kamu harus percaya sama aku. Ngapain kamu ngambil buku diary orang? Gue nggak suka kalau lo deket-deket sama Chelsea. Tapi Liv, Chelsea itu teman aku. Aku nggak mungkin nolak kalau dia minta tolong sama aku. Kalau itu mau, Chelsea emang lebih penting dari segala-galanya. Nih,
Olivia. Kenapa sih sekarang kamu gak bisa ngerti kalau hati aku tuh buat kamu? Liv? Lo kenapa, Liv? Di, malam ini gue nginep di rumah lo ya. Iya. Lo nginep di rumah gue. Si Ruben nggak? Enggak. Kok jam segini belum datang ya? Iya ya. Lu anak kemana ya? Dari pagi juga udah nggak kelihatan. Padahal biasanya paling semangat tuh anak kalau mau tanding bola. Mana ya tuh anak? Mana ya tuh anak? Aja sih, ha? Apa-apa mesti gue jemput. Anak-anak udah pada nungguin lo di lapangan. Ngerti lo? Sekarang lo pakai baju lo nih. Pakai. Apa perlu gue pakein? Hah? Nih, sekalian sepatu lo nih bau banget tuh kan. Emang nunggu apaan? Ya, nanya. Nanya lagi. Enggak usah belaga bego deh, ya. Ayo, udah aduh cepet lah. Lama banget. Udah enggak usah. Iya. Gue pasti mimpi. Gue kan gak bisa main bola. Ruben! Masuki gerbang hidupku dan kau buat aku rasakan makna cinta sejati. Di penghujung mudaku telah kupilih dirimu sebagai pendamping hidupku. Kenapa sih Ruben? Tadi tuh udah jelas-jelas bolanya bagus. Gok! Dunia
ternyata main bola gampang juga ya. Gue jadi diem aja. Kalau gue jadi bintang lapangan, cewek-cewek pasti makin suka sama gue. Bego banget sih lo. Lo tau gak sih itu tuh gawang kita? Gawang kita? Lo gimana sih Ruben? Lo main aneh banget tau gak sih? Yang bener dong, teamwork. Main tuh yang bener dong, ya. Tadi lu gak bener banget sih. Sorry. Jangan sampai gue bilangin ke pelatih ya, dan lu gue keluarin. Bagus deh, emang gue suka main sepak bola. Gak usah nunggu-nunggu lama. Nih, gue keluar sendiri. Nih, lu ambil. Khawatir ya, gue yakin tanpa Ruben kita juga bisa menang. Sekarang lo semua bantuin gue mikir gimana caranya gue dapat penggantinya Ruben. Siapa ya? Justin, sorry. Lo terlambat, Ben. Lo sendiri yang minta keluar.
Sekarang lo keluar ya, Tim! Satu kesempatan lagi buat lo. Yang penting di babak kedua, lo bikin tim kita menang! Hidup pernah main jelek, tapi gue kan baru datang di babak kedua. Justin juga kayaknya udah baik kan? Ya, setelah gue pikir-pikir, kan bukan salah si Justin juga kalau si Chelsea suka sama dia. Gue aja suka, ya kan? Yang pasti, gue harus minta maaf sama si Justin buat semua omongan gue ke dia kemarin. Tapi gue yakin, setelah semua ini, semua pasti jadi lebih baik. Ya udah deh, ntar gue telepon lagi, Di. Yaudah, Dadi! Pencetak gol pamungkas datang nih. Woi, ada apa nih? Kok pada diem? Siapa lo semua?